Oke teman-teman, berjumpa lagi di channel Koko Ayam. Kita akan lanjutkan ya tutorial mengenai game Crossword ya, atau teka-teki silang, masih tetap menggunakan software Constructo tentunya teman-teman ya. Langsung saja teman-teman, kita klik file new ya. Buat project baru, kita biarkan saja ukurannya menjadi default ya. Langsung saja kita akan ubah layer ini menjadi latar. Latar ya. Oke, kita enter dan kita tambahkan layer yang baru ya di atasnya ya. Biarkan saja namanya layer 0 ya. Di layer latar ini kita ganti warnanya teman-teman menjadi sedikit kuning. Ini sebenarnya hanya untuk membedakan biar teman-teman bisa melihat ya. Karena blok yang akan saya gunakan itu warnanya putih. Jadi kalau misalnya latar ini putih, dia tidak terlihat ya. Ini hanya untuk memperlihatkan kepada teman-teman agar terlihat. Jadi kita langsung klik di layer. Sekarang kita masukkan ya. Masukkan sprite ya. Kita pilih sprite. Kita masukkan blok ya. Kotak-kotak. Kita open saja di sini. Ini blok. Oh, untuk ukurannya sendiri 32x32 teman-teman. Kita close. Kita tempatkan di sini. Kita ambil satu lagi frame ya. Frame-nya. Ya, seperti itu. Jadi blok pertama itu seperti ini saja. Blok kedua ada hitamnya ya, untuk menempatkan angka ya. Ukurannya juga sama 32x32. Terus yang ini juga 32x32. Oke, kita close teman-teman. Kita tempatkan di sini ya. Ini kita akan kasih instant variable. Pertama kita akan masukkan down ya. Down tipenya kita ganti text, biarkan kosong saja. Kita tambahkan lagi teman-teman, sekarang cross menurun mendatar, kita ganti juga tipenya menjadi text, kita biarkan saja inisialnya kosong. Terus yang ketiga kita masukkan karakter ya. Terus kita ganti juga teks, kita biarkan kosong, kita tambahkan lagi tab ya, kita tab tipenya kita ganti bullet, false-nya biarkan saja, tambahkan lagi my number, kita biarkan number dan misalnya jadi 0 juga, kosong maksudnya. Terus terakhir input ya, jadi ada 6 instant variable, kita ganti lagi menjadi boolean, kita biarkan false ya. Jadi ada 6 ini ya, 6 instant variable ya. Kita close di sini, ini kita tempatkan di sini, kita akan membuat kotak-kotak ini sesuai dengan karakter huruf yang akan kita gunakan. Kebetulan saya di sini kalimatnya itu adalah Ramadan, jadi 8 huruf. Saya copy saja menjadi 8 ya teman-teman. Tekan Ctrl pada keyboard, geser. Kita perbesar, Ctrl, scroll. Agar terlihat ya, tekan Ctrl ya, oke. Oke, seperti itu teman-teman. Kita tekan Ctrl juga, tempatkan di sini, Ctrl tempatkan di sini. Atau tempatkan di sini ya. Oke, kita rapikan teman-teman. Kita rapikan. Ini kurang geser. Kita geser, ini juga. Oke, kurang ke bawah. Kurang geser, ini kurang geser satu. Guys, oke, ini kita geser dulu. Itu 2, 3, 4, 5, 6 ya. Masih kurang 2 lagi. Oke. Oke ya. Kita geser. Untuk yang pertama, karena dia harus menggunakan huruf ya. Jadi kita harus ganti frame-nya frame 1 ya. Jadi di situ kita harus ganti.
initial frame-nya menjadi satu. Ya, jadi dia beda sendiri ya untuk hurufnya nanti. Nomor satu mendatar atau menurun ya. Terus untuk nomor satu kita harus isikan jawaban dari teka-teki silang kita. Jadi nomor satu ini kebetulan dia mendatar, jadi kita akan isikan cross-nya itu jawabannya ya. Jadi Ramadan ya. Ini saya menggunakan huruf besar semua. Terus untuk down-nya, kebetulan nanti di soal saya itu nomor satu ini ada mendatar dan menurun, jadi kita harus buat juga down-nya Rasul ya jawaban untuk pertanyaan saya. By number-nya kita ganti menjadi satu untuk number di sini nanti mendatar dan menurun nomor satu. Terus yang sebelahnya untuk isian kalimatnya kita diamkan saja, kita biarkan seperti ini teman-teman. Oke, langsung saja kita akan buat ini ya, kita kontrol, kita copy ke sini ya, kita paste-kan ke sini, kita hitung sesuai dengan jumlah karakter huruf yang akan kita buat. Karena saya di sini hurufnya Rasul, jadi hanya 5 ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, sudah benar 5. Terus kita akan geser lagi. Kita copy ini ke sini ya. Tekan kontrol lagi. Kita geser. Tekan kontrol. Kita geser, tekan kontrol, kita geser. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oh, kelebihan ya. Nah, delete saja. Hanya ada 4 untuk ujung. Kita ganti initial frame-nya menjadi 1. Oke, di situ tempat nomornya nanti. Terus kita akan copy lagi ya. Copy lagi di sini ya. Di sini ya, tempatnya di sini. Oke, kita copy ke atas. Jadi disesuaikan dengan bentuk dari teka-teki silang yang teman-teman buat ya. Terlebih ya. Kita taruh di sini belakangnya. Kita geser lagi. Kita geser, oke. Salah. Oke. Ini kita copy lagi, teman-teman. Sebanyak karakter. Berapa karakter yang di sini? Saya harus hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9 karakter. Kurang 2 lagi ya. Oke. Kita rapikan, teman-teman. Rapikan. Oke ya, udah anggap rapi saja ya teman-teman. Terus kita copy lagi, copy lagi. Oke,
Oke, terus kita copy lagi 1, 2, 3, 5. Oke, 5 ya, kita ganti ini menjadi 1. Di sini juga ganti 1. Sini juga 1 ya. Oke, selesai ya teman-teman. Ini hanya contoh saja, jadi sedikit saja yang saya contohkan di sini. Terus kita akan membuat jawabannya ya. Ini Rasul dan Ramadan. Terus ini kita isi cross-nya Iqra. Terus ke sini kita isi jawabannya istiqomah ya. Istiqomah 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, 9. Terus sebelahnya ya. Di sebelahnya itu sedekah ya, untuk menurun ya, down ya, sedekah. Oke, sudah sedekah, apalagi ya. Oh, yang terakhir ini cross-nya ya, datar halal. Ini main numbernya 1 betul, terus yang nomor 2-nya ini jadi 2 ya. Terus ini menjadi 3. Ini menjadi 4 ya. Ini menjadi 5. Oke. Ini sudah urut ya, teman-teman. Ada 5 ya. Ditinggalkan teman-teman, ganti saja di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita geser dulu. Kita lihat ya. Kita klik dulu, kita geser. Mungkin agak ke sini ya. Oke. Setelah kita buat ini ya, teman-teman. Membuat kerangka seperti ini. Kita akan lanjutkan membuat keypadnya ya, keypad dari teka-teki silang kita ya. Mungkin kita geser dulu, ini kayaknya harus ke atas dulu ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan dengan memasukkan keypad ya. Sprite kita kasih nama keypad ya. Masukkan, ini sudah ada keypad. Oke, kita tempatkan di sini ya. Kita akan kasih instant variable. Masukkan dulu frame satunya. Ini ukurannya sama ya. 48 kali 40. Masukkan instant variable. Kita kasih nama alfabet, tipenya teks, inisialnya kosongkan saja, terus ya. Di sini kita akan tempatkan di sini. Tekan Ctrl, tekan Shift agar dia penggandaannya lebih lurus ya, enggak sumbu X yang enggak bergerak. Oke,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Oke. Kita copy, tempatkan di bawah sini. Tekan shift lagi, control shift. Kita copy seperti ini, teman-teman. Sesuai dengan posisi di keyboard teman masing-masing ya. Posisi keypadnya seperti ini ya. Kurang lebih lah ya. Oke, kita tempatkan seperti ini teman-teman. Oke. Untuk ini kita kasih nama Q ya. Q. Terus ini kita kasih nama W ya, sesuai pada keyboard teman-teman saja. Lihat saja. Ini R. Ini T. Setelah T. Y. QWERTY ya. U. I, O, P, ya, hanya huruf saja ya. Simbol nggak usah kita masukkan. Di sini A, di sini S, di sini D, di sini V, di sini G, di sini H. Di sini G, di sini K ya, di sini L, oke, di sini Z, X, C, V, B, ini N, ini M, kelebihan satu ya. Satu berarti bisa kita geser. Oh, sudah pas ya. Posisinya pas ya. Kita di M ya. Oke, teman-teman. Mungkin kita selesai dulu sampai di sini ya. Karena saya ada pekerjaan yang harus saya lakukan ya. Karena waktunya mepet ini. Nanti kita sambung lagi pada video selanjutnya ya, teman-teman. Oke, tetap semangat, teruslah mencoba ya teman-teman, dan salam developer. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya, serta mengaktifkan ikon lonceng di sampingnya, agar teman-teman tidak ketinggalan update video pembelajaran berikutnya. Teman-teman juga bisa share video ini jika dirasa suka. Dengan begitu, teman-teman juga sudah turut membantu agar channel ini tetap eksis untuk terus berkarya. Terima kasih, dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.